Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mandala Elektro. Di kesempatan kali ini saya akan bertutorial tentang cara mengganti kit power amplifier menggunakan kit mono power amplifier 400 watt ya. Seperti ini. Namun sebelum saya berbagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mandala Elektro agar kita bisa bertemu di video-video lainnya tentang elektronika. Perlu diketahui bahwa power amplifier seperti ini ya, yang bentuk tampilan depannya dia ada MP3 player di depan. Ini merek power amplifiernya VW ya. Nah, di power amplifier ini dia punya power yang asal jebol ya, jadi diganti menggunakan kit power luaran seperti ini ya. Jadi rangkaian yang sebelumnya telah ada di rangkaian power amplifier ini kita lepas semua, kemudian catu daya CT nya kita masukkan ya ke jaringan yang baru. Nah, namun jaringan yang baru ini pun kembali rusak, maka saya akan mengganti pula dengan rangkaian kit yang mono ya, untuk mengganti sebelah bagian yang rusak ini. Oke, langsung kita solder ya. Kita solder rangkaian yang barunya. Posisi C ke posisi C ya, dan yang A ke posisi A ya. Kita koneksikan dulu. Kan posisinya di bagian basis kolektor emitor, jangan sampai kebalik ya. Nah, kemudian yang output dari kitnya ini ke bagian plus dari speakernya ya, kita masukkan juga. Ya,
kemudian kita hubungkan yang outputnya ya, yang input ya, menuju ke kit kita. Kemudian kita pasangkan catu dayanya. Ground ya, ground dan speaker ground, dan ini nol, ini positif ya, dan negatifnya pada ujung kit ini ya, pada ujung kit ada tertera tanda negatif. Kemudian kita rangkaikan ke rangkaian sebelumnya ya, ini ground ke ground dulu di bagian kit, ground speaker, kemudian kita pasangkan kita ambil dari elko besar saja ya, dari elko besar yang ini untuk jalur groundingnya atau jalur tengahnya. Yang tengah yang untuk CT, kemudian yang untuk positif kita ambilkan dari yang positif sini langsung ke elko besarnya, kemudian negatif kita ambil negatif dari rangkaian kitnya ya, ini negatif. Oke, udah ya, kita pasangkan di pautnya seperti ini. Cukup lagi. Oke. Ini ya. Udah selesai. Tinggal kita coba ya. Kita cobakan. Nyala ya. Nyala, dan kita cobakan masukkan musiknya. Oke, kita coba masukkan loudspeaker. Speaker untuk musik.
Oke, sempurna ya. Memakai kit mono power amplifier 400 watt ya. Salam Mandala Elektro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya agar kita bisa bertemu lagi di video-video yang lainnya tentang elektronika. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.